pahlawan. Pahlawan yang telah gugur demi tanah air. Pahlawan tanpa tanda jasa, tidak hanya itu. Pahlawan adalah mengorbankan kenyamanan dari mereka yang membutuhkan. Cobalah buka kembali lembaran sejarah. Tengoklah sang pangeran proklamator hingga pejuang HAM bertuan Nisa. Apa persamaan mereka? Mereka berani mati, mereka punya harga diri. Menolak penindasan, meneriakan kebebasan. Mereka inginkan perubahan. Sekarang buang jauh, hafalah sejarahmu. Singkirkan rasa kagum dan banggamu. Sadarlah, sadar. Jangan terus terbuai nostalgia. Mereka tidak butuh monumen dan nama jalan. Mereka butuh penerus. Ayo teruskan, perjuangan kita tak perlu usai. Ayo bangkit, sekarang giliran kita. Bukan tentang suku, agama, atau bahasa. Yang terpenting adalah dimulai dari hal kecil dengan keyakinan yang besar. Berdiri, sambutlah aku, dan jangan biarkan ketakutanmu. Kamu pasti bisa. Pahlawan itu bukan gelar, tapi tindakan dan aksi nyata. Pahlawan baru untuk Indonesia mulai langkah jadi perubahan bagi Nusa dan bangsa.